Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah, fil salatan wa salaman daimaini bidawami mulkil amma ba'ad Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di acara Al-Qishah Tanjilur Rahmah yaitu menceritakan tentang kisah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala mengungkap biografi wali-walinya woleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu uh, santri Bat yaitu Habib Muhammad Zaki bin Hamid. Ya, ya assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam uh, wa Warahmatullahi wabarakatuh. Wa di sini alhamdulillah uh, antum sebelumnya mondoknya di mana Habib? Alhamdulillah Al-Fakir sebelum menuntut ilmu di ribad Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi Al-Fakir di Pasuruan. Masya Allah Pada mahat Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Al-Asghaf Sunniah Salafiyah Masya Allah, jadi Asghaf ya Taufiq, Masya nah. Allah Dan Alhamdulillah berhubung kita akan uh, as membahas Asghaf Kali ini kita akan menceritakan tentang uh, Al-Habib uh, Muhammad Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Oke okay, untuk pertanyaan pertamanya Bib, ee, yaitu bagaimana kisah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ketika belajar di Sewun Hobaru zaman ini yang ee, pondoknya yang kita belajar sekarang ini. Nah, beliau awal menuntut ilmu melaksanakan per perjalanan ke Bumi Hadromut ini tahun 1293 Hijriah. Masya Allah. Ketika itu beliau bersama Syekh Muhammad Basmul. Umur beliau 8 tahun beliau, menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu, ketika di Indonesia beliau sudah hafal Quran dulu. Masya Allah. Ketika sudah hafal Quran, permintaan pamannya untuk menuntut ilmu ke Bumi Hadromut, khususnya di Sewun kota ini. Beliau pertama kali datang sampai di Hadromut disambut oleh paman yang yaitu Al Habib Abdullah bin Omar Asghaf Assofi. Beliau sangat senang menyambut Al Habib Abu Bakar. Dan berarti uh, pamannya sendiri yang menyambut di kota Sion ini ya BP? Nah, ya pamannya sendiri yang menyambut karena abahnya sudah wafat ketika beliau masih kecil. Hmm. Jadi yang membimbing untuk belajar di kota Hadramaut ini adalah pamannya beliau sendiri. Pamannya beliau sendiri. Dan pamannya itu asli orang? Asli orang Sewon sendiri. Masya Allah, langsung disambut ya. Dan begitulah ya semangatnya Habib Abu Bakar untuk belajar di kota Sewon ini tanpa langsung dibimbing oleh seorang ayah. Dan soalan keduanya Habib siapakah guru-guru beliau? karena beliau mempunyai guru yang sangat banyak dan terkhususnya beliau uh, mempunyai uh, guru uh, futuh beliau, guru kibar beliau yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habsi. Beliau sangat banyak mempunyai guru, bahkan istifadah di zamannya kepada ulama-ulama. khusus -ulama. hmm. di zaman Habib Ali banyak ulama-ulama. Apabila -ulama. khusus empat guru yang sangat membantu beliau ini dalam hmm. kehidupannya yaitu pertama Al Habib paman beliau sendiri Al Habib Abdullah bin Umar Asgaf As-Sufi. As sufi as, -Sofi. as -Sofi. Tarbiyah beliau. Yang kedua yaitu Syekh Nadroh beliau. Al Imam Mujaddid Nuruddin Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habsi Sayyidul hmm, Maulid. Hmm, Sayyidul Maulid. yang Nadroh sangat memperhatikan luar biasa Al Habib Abu Bakar. Yang ketiga pam yaitu Syekh Fatah Zahir Batin yaitu Al Habib Zakir bin Ahmad bin Kutban Asgaf, yang makbarohnya berada di Sewon juga. Di Sewon juga. Di kawasan Al Habib Ali bin Abdullah. Hmm. Yang terakhir Al Habib Syekh Suluk Al Habib Muhammad bin Idris Al habsi Surabaya, dari Surabaya. Surabay. Ya. Berarti uh, Kakak beliau sendiri, Kakak senior beliau sendiri ya di ribat nah, ini ya? Masyaallah. Kakak, kakak kelas beliau sendiri. Iya, Kakak se kelas beliau sendiri. InsyaAllah. Ada kisah yang luar biasa. Berkata berkata ulama-ulama salafus saleh. La ya'riful wali illa wali. Illa wali. Asha. Subhanallah sebelum Habib Abu Bakar nyampe Sewon, Al Habib Ali sudah mensifati men men semua Habib Abu Bakar. Masyaallah. Bil khusus waktu Habib Ali di depan banyak orang berbicara. Hmm. Di situ adalah hadir Al Habib Alwi bin Abdullah Al Idrus. Habib Ali berkata, Al Habib Ali Al Habsyi Ibnu Malik mengatakan Salah satu ismuhu sawa Wahaluhum sawa واحد لا ندركه والآخر أدركناه وس... وسيأتي وتدركونه hmm. الأول الحبيب أبو بكر الأدنى بن بن أبو بكر الإدروس الحبيب أبو بكر الأدنى بن عبد الله الإدروس yang ada di Yemen, yang di Adam. Yang kedua, الحبيب أبو بكر bin Abdullah bin Talib Al-Attas Sayyidina Al Habib Ali sendiri. Hmm. Yang ketiga Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Ada tiga namanya sama, halnya salah, sama, makam kewaliannya sama yaitu kata Habib Ali yang pertama aku tidak menjumpainya. Hmm. Karena sebelumku sudah lama, sudah jauh zamannya. Yang kedua, aku menjumpainya karena guruku sendiri, guru fotonya al Habib Ali sendiri. Al Habib Abu Bakar yang berada di Huraidah makamnya. Hmm. Yang terakhir, wasayati wa nahu, yaitu Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf. Yang kau akan menjumpainya. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Ketika itu Habib Abu Bakar lagi jalan bersama pamannya. Benar. Di Sewon, di sekitar Sewon berjalan bersama Habib Abdullah bin Umar Asgaf, paman beliau sendiri. Ketika lagi berjalan, tiba-tiba pamannya ridak yang dipakai ditutupkan kepala Habib Abu Bakar. Kaget Habib Abu Bakar lagi jalan. Setelah lewat, setelah melewati, dibuka lagi. Lantas Habib Abu Bakar menanya kepada pamannya. Wahai paman, kenapa kau tutup tadi dengan ridak kepala aku? Yeah. Akhirnya pamannya berkata, "Kenapa saya tutup tadi? Barusan ada orang di pinggir tadi yang ngerokok." Bang Habib Abu Bakar tutup. Gimana perhatian dalam mendidik. Masya Allah, ajib-ajib. Jadi bahkan hal-hal uh, yang negatif aja beliau benar-benar menjaga ya. Menjaga luar biasa paman. Allah ajib pamannya berarti. Oke, okay. untuk uh, Habib Abu Bakar sendiri itu belajar di Ribat ini sekitar berapa tahun? Habib Abu Bakar dalam kalamnya beliau di Sewun ini selama 9 tahun. 9 tahunlah guys 9 tahun. Yeah. Beliau umil khusus. di di, di mahad kita orang sekarang, al-Habithir Pondok Ribat Ulum Syarif. Dan beliau istifadah ulama di sekitar Sewun, sekitar Sewun. Istifadah. Beliau pulang ketika itu beliau pulang tanggal 1000 tahun 1000 2 Hijriah. 2 Hijriah. Hmm. Beliau menuntut ilmu selama 9 tahun di Ribat. Umur 17 tahun beliau pulang ke Indonesia. Hmm. Ketika pulang bukan sendiri beliau, ditem ditemani sosok ulama besar yaitu di zamannya yaitu Al Habib Alwi bin Sigaf Asgaf, beliau yang berada di Pasuruan makamnya. Pulang bersama Al Habib Alwi. Ketika pulang beliau tidak peluang Sebenarnya beliau tidak ingin pulang, Yeah. Habib Ali menahan di sini, di, ditahan ya. Ditahan sama Habib Ali <laughs> Hapsi. Tetapi orang tuanya ingin, hmm. karena orang, abahnya udah nggak ada, beliau tanggung jawabnya penuh kepada orang tuanya, yeah, kepada ya. khusus kepada ibunya. Sampai-sampai beliau ini diseun dinikahkan Habib Ali Hapsi. Dinikahkan langsung. Ditanggung biaya semua dengan Habib Ali Hapsi. jadi murid kesayangan ya? Salah satu murid khusus, khusus <laughs> Habib Ali. Ajib, masya Allah. Beliau pulang ke Besuki. Hmm. Suku ini Jawa Jawa Timur. Jawa Timur. Insya Allah. Kota kelahiran beliau. Oh, beliau di sana seperti ulama ketika pulang bukan berarti selesai belajar. Belum selesai berarti. Beliau istifadah ulama ulama di Indonesia. Abu Ada al Habib Muhammad bin Ahmad Al Mukhdor. Selama tiga tahun beliau mengajar mengajar mengisi isi majlis taklim sampai ke Gresik. Hmm, ke Gresik. Umur dua puluh tahun sampai di Gresik. Bertahun sampai, oke, okay, yang terkenal uh, di kalangan masyarakat, bahkan yang uh, sering terdengar kisah-kisahnya, itu yang masyur, itu uh, adalah uh, beliau ini melakukan suatu uh, ibadah yang sangat mulia, yaitu khalwat berholwat" kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana holwat tersebut tidak uh, memakan waktu yang sedikit, bahkan sampai bertahun-tahun. ya Mungkin antum uh, di sini bisa menceritakan bagaimana beliau bisa melakukan halwat tersebut. Nah, beliau ketika itu hari Jumat di masjid, di Masjid Jami' di Gresik. Di Gresik ya? Di Gresik. Ketika keluar dari Jumatan, beliau mendapatkan isyarah robbaniyah. Isyarah langsung dari Allah. Allah. Pulang ke rumahnya, beliau masuk ke uzlahnya. Khalwat. Hmm. Apa itu khalwat? khalwat itu memutus hubungan dengan manusia. Allah. Khusus fokus dengan Allah. Di situ beliau ibadah, sholat, zikir, ngaji Quran dan lain-lain ibadah beliau. Cerita yang masyhur dan di dalam majmu' kalam beliau selama 15 tahun beliau khalwat. Berarti tidak bertemu sama manusia ya. sama sekali. Hubungan sama Allah, Allah Memutus hubungan dengan manusia. Habib Abu Bakar itu tahun 1321 Hijriah. Dan beliau keluar tahun 1336 Hijriyah. Itu saya husluk beliau lah Habib Muhammad bin Idrus al-Habsi berkata, aku aku bermunajat kepada Allah selama tiga hari tiga malam mm -hmm. untuk mengeluarkan Habib Abu Bakar mm -hmm. dari tempat kholwat. Jadi yang mengeluarkan dari kholwat itu guru beliau sendiri. Ya. Saya husluk beliau lah Habib Muhammad bin Idrus al-Habsi. Itu selama tiga. Tiga hari. Selama tiga hari, tiga malam, beliau berjelajah kepada Allah. Allah untuk mengeluarkan. Hajib. Ketika dikeluarkan Al Habib Muhammad bin Idrus, pertama beliau ajak ziarah Al-Habib Alwi bin Hasim Asgaf Yang makbaru Al-Habib Alwi sekarang berada di samping Al-Habib hmm. Abu Bakar di Gresik. Gresik. Ketika itu diajak dengan Habib Muhammad bin Idrus, gurunya, untuk berangkat ke Surabaya, menghadiri pengajian Ihya. Ketika itu Al-Habib Muhammad bin Idrus Bilang kepada hadirin, aku keluarkan Habib Abu Bakar dari halwatnya untuk kalian ambil manfaat, kalian ambil barokahnya Habib oh. Abu Bakar. Bahkan Aulia berkata, memandang wajah Habib Abu Bakar adalah ibadah. Bukan di situ aja Habib Abu Bakar dari ngajar dari Gresik ke Surabaya sampai ke Bangil. beliau sambil mengajar sambil berjualan berjualan ya Masya untuk Allah. menghidupkan anak istrinya beliau tidak bergantung dengan dakwah tidak beliau. bergantung dengan berada. tetap usaha beliau usaha usaha beliau di situ bahkan majlisnya sampai detik ini alhamdulillah tetap berjalan tetap berjalan ya? setiap Jumat Soleh pengajian ehya roka ehya iya yang dipimpin oleh dipimpin siapa? oleh keturunannya yaitu Al Habib Abu Bakar bin Ali bin Abu Bakar as Insyaallah. Cucu beliau Istiplah. langsung sekarang di Gresik masih berjalan roha setiap Jumat sore. Insyaallah. Berarti uh, dengan beliau berkhulwat tersebut beliau sangat mendapatkan makom yang tinggi dan beliau juga uh, langsung dibimbing oleh guru beliau sendiri sehingga uh, keistiqamahan beliau dalam berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwahnya beliau yang mana E, ber, dengan berkahnya tersebut Masjidnya jalan Istiqomah Sampai sekarang ya Bapak ya, Oke okay. Dan e, sesi kali akhir ini adalah e, Mungkin bagaimana e, Berapa tanggal e, Harinya e, Wafatnya Habib Abu Bakar Bin Muhammad Gersik Habib ya, Abu Bakar Wafat di tahun 1376 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah Ahad malam Isnin beliau hmm. meninggal di situ beliau meninggal beliau ketika hidup ingin beliau meninggal sama umurnya dengan Sayyidina Syekh Seyid Abdul Qadir Jalani di umur 91 tahun beliau ingin subhanallah Allah mengabulkan doa Habib Abu Bakar meninggal ketika umur 91 tahun sama hmm. dengan umur Sayyidina Abdul Qadir Abdul Qadir Jalani Abdul Qadir Jalan. Dan uh, dengan uh, wafatnya beliau, apakah ada kejadian-kejadian yang jarang uh, dialami oleh orang lain? Oh iya, luar biasa kisah ini, sebagai penutup, insya Allah, ya, ya. habib Abu Bakar wasiat sebelum meninggal, hmm. bahwa jenazahku ketika, ketika akan dibawakan untuk diarak dengan hadroh. Kata beliau apa? Nabi hadir hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir oh, dalam jenazah karena kasih Allah seperti yang anak kenal la ya riful wal ila Subhanallah. Jadi ketika jenazah dibawa itu diarak karena Rasulullah hadir. Hadir. Untuk uh, dengan wafatnya beliau beliau uh, meninggalkan putra-putri anak-anak belum nah, berapa. Beliau banyak mempunyai salah satunya yang ada di Sayyidun al habib Abdullah bin Abu Bakar. Hmm. Ada yang di, di Gersik, Al-Habib Ali bin Abu Bakar. Ada yang di Keraksan, Al-Habib Segab bin Abu Bakar. Sekarang mendirikan pondok Az-Zahir. Oh, ada pondoknya berarti ya? Ada. Az-Zahir keturunannya mendirikan itu Al-Habib. Hmm. Bahkan meninggalkan satu perempuan Al-Hubabah raguan hmm. binti Abi, Habib Abu Bakar Segab keturunan. Insya Allah. Nah, begitulah. Uh, kisah kisah-kisah uh, Allah Subhanahu wa taala yaitu Al Habib Bakar bin Muhammad as -Segab, yaitu di Gresik dan begitulah uh, perjalanan beliau menuntut ilmunya sehingga beliau bisa bertemu dengan syekh beliau Al Habib Ali bin Muhammad bin Salafsi sampai beliau berdakwah ke Indonesia sampai beliau kholwat dan begitulah perjalanan seorang wali yang mereka benar-benar uh, menjalankan suluknya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga uh, mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, dengan kita mendengarkan uh, kisah ini, kita bisa mendapatkan keberkahan karena, dengan mendengarkan kisah-kisah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rahmat dan keuntungan terbesar dari mendengarkan uh, kisah kisahnya wali adalah dengan kita bisa mengikuti amalan-amalan mereka sedikit demi sedikit, karena Habib Ali bin Muhammad bin Sanawsi berkata, "Fasa filwasa." Assalamualaikum mahum kodma selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal kita ikuti ula, uh, amalan para ulama salafus sholihin meskipun kita tidak bisa mengikutinya secara sepenuhnya. Mudah-mudahan dengan sesi kali ini, pertemuan kali ini kita bisa kembali untuk mendengarkan kisah-kisah para wali Allah Subhanahu wa taala sekian dari uh, al fakir yaitu uh, Muhammad Haikal Ali, salam undur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.